Ya, jumpa lagi para sahabat pecinta tanaman hias dan tanaman-tanaman lainnya. Kali ini Royan Flora Ayu akan berbagi tutorial seperti biasa. Di sini saya memiliki aglonema. Ini adalah hasil karya Bapak Gregory, Insinyur Gregory Hambali. 1 tahun yang lalu harga aglonema ini per daunnya mencapai 5 juta per daunnya. Dan untuk di bulan Maret tahun 2024 harganya turun jauh menjadi sekitar 250.000 sampai dengan 500.000 per daun, kawan-kawan. Oke, dari koleksian yang saya miliki ini mungkin para sahabat juga sudah ditahan dengan aglonema koleksian agar cepat mengeluarkan anakan, sementara usia tanaman ini baru remaja ya kawan-kawan. Jadi ukurannya baru ukuran remaja merangkat dewasa. Ini jumlah daunnya untuk aglonema yang saya miliki ini berdaun 10 ya para sahabat. Dan ini akan saya lakukan split dengan tujuan adalah agar untuk mempercepat pertumbuhan tunas baru ya. Jadi untuk pertumbuhan anakan, satu-satunya jalan adalah saya akan melakukan split pada aglonema yang baru berukuran remaja menjelang dewasa. Namun triknya para sahabat, saya akan saya berikan di sini triknya. Kita akan mencari akar yang sudah mulai tumbuh di antara pelepah daun. Jadi kita split seperti ini. Jadi kita bawa akarnya agar tidak gagal pada saat penanaman pucuk. Jadi ini namanya split pucuk ya. Split pucuk bagian atas aglonema dengan membawa akar. Jadi dengan strik seperti ini biasanya sangat sedikit sekali mengalami kegagalan karena membawa akar. Apalagi tanaman yang kita split ini adalah jenis tanaman lokal ya. Jadi tanaman yang sudah beradaptasi sejak ditanam dengan biji ya. Dan umumnya sangat kuat untuk aglonema. Ini adalah jenis aglonema Golden Hope. Jadi 1 tahun yang lalu harga aglonema ini per daunnya 5 jutaan. Sementara saat ini sudah mencapai 250.000 per daun sampai dengan untuk ukuran dewasa 500.000 per daun. Nah, jangan lupa setelah kita lakukan split tentunya dia akan mengalami luka, maka diwajibkan ya para sahabat, diwajibkan untuk memberikan obat fungisida atau anti jamur atau antibakteri ya kawan-kawan. Di sini saya mempergunakan yaitu antrakol seperti biasa ya kawan-kawan. Jadi para sahabat bisa menggunakan antrakol, betadin, atau bisa juga menggunakan kapur sirih. Demikian juga pada bagian bonggolnya ya, kita berikan juga untuk menghindari bakteri yang masuk pada bagian luka yang kita potong. Ya, di sini ya para sahabat, yang paling utamanya adalah untuk aglonema yang masih baru kita potong ini, kita berikan media yang sangat bagus, sangat cocok untuk aglonema yang dilakukan split, baik melalui split pucuk ataupun split pelepah, per pelepah. Biasanya saya menggunakan juga untuk potong per pelepah itu menggunakan ini yang disebut dengan humus ya, humus hutan atau lumut hutan ya kawan-kawan. Jadi para sahabat bisa mendapatkan lumut hutan ini di hutan tentunya ya. Tapi tidak perlu repot-repot, di zaman modern sekarang ini para sahabat bisa membelinya dengan menggunakan HP, yaitu seperti biasa dengan sistem online. Ini saya baru saja beli para sahabat, lumut hutan ini harganya biasanya mencapai 35.000, sudah termasuk ongkir ya.
Jadi kita berikan lumut hutan secara rapi, secara merata, dan kita tekan sedikit ya para sahabat, agar dia pada bagian bawah tanaman itu mendapatkan tapak, artinya dia tertapak pada lumut ya. Dan ini hasilnya para sahabat, mudah-mudahan aglonema yang sudah ditahan untuk mendapatkan aglonema satu pohon bisa menjadi 3, 4, 5. Maka saya melakukannya split seperti ini ya, ini sudah menjadi 2 dan mudah-mudahan bunggolnya akan menjadi tumbuh 3 atau 4. Oke, mudah sekali bukan? Selamat mencoba, semoga menjadi inspirasi buat para sahabat semua, dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.